Halo, halo. Tes, tes. Yuk. Kita live go God of War 2 sampai tamat. Ayo, guys. Bercepat. Udah kena lagi. Oh, mati loh. Weh, Tokit. Thank you udah like, udah share. Sini lo. Kak, udah ditangkis kok gak ketangkis. Aduh, musuhnya ribet kalau udah ketemu kelelawar tuh sama yang ini ribet tuh. Kalau suaranya nggak jelas, suara jelas ya. Suara gamenya jelas ya guys ya. Yeah, baru banget, baru live, baru 5 menit tuh. Nggak malam mingguan tuh. Ini malam minggu gua begini bro, main game. Malam minggu gua mah main game cuy. Tetap nge-game ya enggak? Ah. Nyebelin banget kelelawarnya. Aduh. Dipegang Kratos pegang ya ampun. Biasaan kan. Aduh, di sini rusuh guys, emang guys. Habis lo. Eh, siap-siap guys, siap-siap. Oke.
Ini yang dinamakan malam minggu produktif. Iya. Kerjaan kita mah streaming terus ya. Jadi ya malam minggu streaming dong. Nih viewer gue yang minta request main God of War mana ini? Parah ya, ditinggal gue anjir. Iya. Partner sih udah jadi partner ya, cuman iklannya doang yang belum. Partner mah udah. Gue udah partner, cuman iklannya belum aktif. Karena masih kurang jam terbang katanya. Ya udahlah. Kita konsisten aja. Harus ada yang di-push buat jadi game andalan biasanya biar dapat iklan. Ini biasanya nih kadang rame dia nih. Atau war. Dia kadang kalau rame rame banget, kalau sepi sepi banget gitu. Dia juga kemarin karena ada yang minta gua suruh live ginian nih. Viewer gua nih sekarang agak nongol anjir. Viewernya kemana ya? Ada 3 orang apa 4 orang tuh. Gara-gara gua mainin game-nya dia pada kagak nongol. Giliran gue main game lain ntar ditanyain. Sebenernya lebih nguntungin main ini cuy, main Resident Evil. Reach-nya lebih gede, lebih konsisten lah istilahnya. Kalau God of War ini sebenernya gede, cuman nggak selalu dia. Tapi tergantung juga sih ya. Apa mungkin ML juga bisa jadi ya. Memang sih kalau malam tuh agak dikit, cuman nggak terlalu parah sih bersih. Kalau memang lagi bagus ya, tetap dapat bagus gitu. Nah itu mas, masalahnya mas tuh kemana yang request game? Kemana ini?
Mas El lagi istirahat ya, udah live berapa jam tadi? 4 jam ya. Selama ini masih kuat, dijamin semua game dapat view merata. Selama ML masih kuat, iya. Ya cuman sih tergantung selera orang kan beda-beda ya. Gak semua orang juga suka L. Mungkin memang sih fansnya itu ML itu banyak. Cuma karena kan yang suka ML kadang gak suka nonton yang lain gitu. Atau ada mungkin yang gak suka ML, lebih ke game campuran ada. Iya boleh tuh. Nih mana nih yang nge-view nih? Yang nge-view lah, yang nge-request game-nya kagak nongol. Kalau enggak saya mau coba Carbon itu, Mas. Coba ntar bantuin itu install Redux-nya kayak apa? Saya sih link mentahan mentahan. Link game-nya itu ada yang Carbon versi 1.2 kalau enggak salah deh. Carbon-nya waktu itu 1.2. Ntar coba ntar kasih tau saya gimana cara itunya tuh, masukin Redux-nya tuh. Partner ya, tunggu aja Mas, yang penting konsisten udah itu aja. Yang penting konsisten kok, kapannya tuh nggak tahu kita ya. Yang penting konsisten, saya juga awalnya saya juga nggak tahu kapan dipartnerin, cuman karena saya konsisten dihubungin, saya di chat ya udah. Tanda tangan kontrak jadi partner bulan depan gitu. Jadi ya yang penting konsisten aja. Ada Most Wanted Redux versi 3 RTX on. Buset, makin kinclong. Walaupun kita semua udah tahu gameplaynya, kalau grafiknya makin bagus orang tambah suka. Oh boleh boleh. Iya sih. Oh!
Waalaikumsalam Mas Imam. Weh. Lagi-lagi view yang request gak nongol lagi Mas Imam. Yang request gak nongol lagi dia. Iya, harus tiap hari live supaya bisa partner, yang penting niat aja. Iya. Iya, emang begitu kok. Katanya yang penting konsisten. Itu aja. Kan namatin ini dulu katanya. Kalau nonton Outlast 2 sama Mas L tuh, Mas Grimanuel tuh. Mas Grimanuel dia live. Itu dia. Live Outlast 2 dia. Paling lagi mumet ya. Biasa paling mumet itu karena kerjaan pasti. Saya yang live Outlast diketawain, Mas. Bang, lo setipe sama Dede gak gameplay atau genre? Ya, bisa dibilang setipe sih. Mas Dede juga juga suka Resident Evil. Gue juga suka Resident Evil. Justru yang pertama kali nongol itu Mas Dede. Jadi saya lagi live Resident Evil 3. Mas Dede datang ke live saya, nonton dia. Kenalan di situ. Nah, dari situ mulai kita. Gitu loh. Jadi ya bisa dibilang setipe. Karena suka nge-live game RE. Ah, elah nih. Oh, lampu juga mati dia. Lama guys, emang guys. Ternyata prajurit Kratos. Ada keluarga pasien yang marah-marah ke saya. Oh shit. Kenapa dimarahin tuh? My lord. Kenapa bisa dimarahin tuh? I told you to return to Sparta. Why do you leave Sparta unprotected? Iya, perinya pantep dia. Is no more. What treachery is this? Zeus. He came under the cloak of darkness to Sparta. Katanya ini anak saya kena demam berdarah kok dikasih disuntik vitamin yang merah. Abang harusnya gimana Mas? Ini lawan Sparta terakhir ya, terakhir lawan Zeus. Lawan Zeus bro. Terakhir lawan Zeus. Kita mah perawat, kita hanya sesuai yang ditulis dokter aja. Iya dong. Dokternya bilang begitu ya, kita lakuin dong. Paris Sandi, thank you udah like.
Iya kan, perawat cuma ngelaksanain apa yang diperintahkan dokter ya. Oh iya, ini prajurit Sparta yang terakhir. Jadi udah nggak ada lagi pasukan Spartanya Kratos, guys. Kenyangan gue kayaknya. I was left with no choice. I had to seek out the sisters to change the fate of our beloved Sparta. For I am all that is left. Now you are all that is left. I have faith that our brothers of Sparta will live on through the true. Mas El, internetnya masih suka gangguan kalau malam enggak? Nah, kita lawan bos Kraken nih. Ngapain anjir, ngamuk dia aja. Much at stake here. I cannot defeat the gods. Victory favors you, Kratos. But you must grab hold of your destiny and command it. There is a war on the horizon, and we need you to lead us into battle. To what end? The death of Zeus. If you relent, dasar Zeus sukanya cerut bebas, makanya matinya sama anaknya sendiri. And when you die, his dewa tortured for all eternity. You will have no dewa Yunani itu enggak ada yang baik sebenarnya. Take within you this fire that aslinya jahat. Let it fuel your rage and hasten your steps towards destiny. The time to act is upon us, Kratos. This battle is just the beginning of a great war that is to come. Gua tuh pengennya main God of War keempat loh. Belum kesampaian.
karakternya. Ini kita naik ke atas ya. Membunuh dewa efeknya bencana, makanya di Ragnarok Kratos sangat bimbang membunuh dewa. Iya ya. Kok kurang tinggi berarti bro. Waduh, kena lendir. Aduh, kena lagi anjir. Nah, apa sih nih? Gurita. Nah, itu dong. Iya, belum kebeli-beli cuy. Kemarin barusan beli itu, beli apa namanya? Heavy Village kan. Lagi guys, iya sama DLC lah. Gue tuh selalu beli game tuh full DLC. Kalau tanpa DLC tuh udahnya nanti nyesel. Beli base game dulu lah pas kita udah suka sama gamenya tuh. Kita gak beli DLC ya, jadi kayak aja selesai. Kemarin beli aja mendingan sekalian ya. Kadang kalau beli sekalian itu lebih murah jatuhnya, kadang gitu. Sudah 4 tahun jadi perawat baru itu nemu orang kayak gitu. Ya kan, namanya juga kan ngikutin perintah dokter ya, kita mah tinggal laksanain aja. Kalau mau protes ya sama dokter aja ya, kalau mau marahin ya. Kayak sebuah RE ya, iya. Gue sebenarnya tuh ya yang bikin apa ya, meningkat live gue tuh live stream itu dari Resident Evil. Gak awalnya gue main Resident Evil 2 kan, gue kirain orang banyak yang gak nonton. Ternyata pas gue live-in Resident Evil 2 bagus ininya, view-nya bagus. Ya udah gue lanjutin, ya gue suka sama game-nya, jadi gue lanjutin ke yang ketiga. Gue suka juga, bagus juga view-nya, jadi terus udah. Yang ketujuh gue beli, gue live-in lagi. Meskipun yang ketujuh gue tuh ngeri mainnya ya, karena tahu sendiri lah lebih horor ya. Udah kemarin sambil nunggu yang ke-8 diskon ya, gak kita mainin yang ke-4 dulu. Nah yang ke-4 apalagi tambah rame dong. Dulu mau ke kantin makan dulu sambil
Tenangin pikiran. Oke, santai. Eh ya, emang Resident Evil emang banyak yang suka sih orang. Wah, gak dapet cuy. Iya, RE6 bagus. Cuman RE6 gua gak tau kenapa ya. Viewnya kadang suka jelek, susah. Anjir, pelat. Woi, yang bener eh. Kratos. Suka Resident Evil karena story-nya bagus. Iya, karena Resident Evil itu emang enak diikutin story-nya ya. Apalagi visual dari karakter-karakternya itu bagus. Desain karakternya tuh bagus-bagus. Apalagi ceweknya. Karakter ceweknya paling saya suka cuman Claire. Claire sama Jill. Udah. Ya, kita ke bawah dulu nyelam. Eh salah, ini kita ingin dulu guys. Kita puter dulu dikit deh. Dah. Baru kita naikin ini ya nih. Apalagi remake makin jelas bentuknya, iya. Iya karena gara-gara remake itu. Sebelum remake sih emang menarik juga. Cuman apalagi sekarang di remake jadi makin bagus visualnya. Mereka ngambil face model buat gamenya bagus-bagus ya, cakep-cakep. Cuman gue bingung kenapa di filmnya itu kalau milihin pemainnya tuh kurang memuaskan, ya enggak sih? Kayak kurang memuaskan. Apalagi yang terakhir itu, yang Welcome to Raccoon City itu, castingnya kayak kurang memuaskan itu. Kratos. We sisters determine the fate of all. It was I who deemed that the Titans lose the Great War, and I who have allowed you to come this far.
It is not your destiny to kill Zeus. You no longer control my destiny. I see Gaia has filled you with her lies. I have warned you. Let me pass. Karena filmnya sama game dah beda. Soalnya kalau game dinikmati lama-lama, kalau film mah lebih fokus. Iya, yeah, tapi seenggaknya ya bagusin dikit kayak gitu ya. Tapi sih emang sih anggap aja itu universe beda. Emang beda sih universe sama Resident Evil yang biasa itu loh. Ouch. Anjir. Kok nggak kelempar balik? Anjir, kena lagi. Oh iya, gue belum masukin bot. Oh iya, lupa gue. Ntar gue minta ajaran sama Mas L. Mas L dia jago deh. Gue lupa tuh masukin bot. Coba. Ntar gue minta ajarin dah. Jurus gempa. Oke. Iya, belum masukin botnya, bro. Search your memory, Chris.
which you stand on delivered your victory against Ares. Without it, you will be the one who dies this day, not Ares. We can change your past and set your future. This is the power of the... Kalau Noto Noto Fae sih udah otomatis kayaknya. Kalau yang tanda seru Noto Fae itu memang udah di setting kayaknya udah otomatis sih. Aduh. Eh, dia kabur. Malah kemana-mana sih, malah nyasar. Apalagi kalau udah punya moderator, enak kalau ada yang nakal tinggal ban. Iya. Yeah. Kemarin sempet tuh ada yang nakal tuh, ada yang caper ya. Gue yang ngeban. Sung ban. Aduh. Aduh. Thank you.
Ah, mati. Kacanya pokoknya pecahin deh. Aduh, gak bisa ditangkis mulu anjir. Lagi mabuk sekratos anjir. Mana sih dia anjir? Gak nongol ya elah, pindah tempat sempak. Jadi tangkis juga boleh. Kurogane tuh akhirnya datang dia tuh. Itu tuh yang request tuh. Baru nongol dia, guys. Ah, gitu doang kena anjir. Bisa aja. Udah selesai. Dah selesai guys. Iya ya, request telat emang parah ya. Sama RA tuh kemana dia? Ya request pasti anaknya ayah ojek. aduh, pengen gue turun, geblek. Ke situ dulu, ke tengah dulu dong.
Kadang kalau God of War tuh view-nya suka susah dia, nggak jelas emang. Kadang bagus, kadang jelek. Nggak konsisten. Udah gak bisa dieksekusi aja. Aduh. Ah, apaan sih? Kok gak tukang nabrak emang? Hah? Mana? Woi, awas lu terkena. Halo Rizky Levianda, selamat datang. Thank you udah pada like ya. Efek pedangnya SD banget. Oh, emang begini kali. Ini kan versi emulator, harusnya sama sama PS2 dia. Orang mana? Orang Jakarta. Uy.
Retailer sumpah tuh. Banting terus. Kok malah jadi begituan? Kratos larinya tuh lambat. Dikebuk anjir, dikeroyok. Jadi keroyok, woi. Aduh, kena. Ini ngapain pakai ditutup-tutup segala sih ya? Levelnya gak jelas banget. Ribet. Aduh, digebuk-gebukin musuh guys, dikeroyokin. Ya bener dong, hey. Gak mau megang dia anjir. Tuh kan.
Wah, kuat banget darahnya dah. Biasanya juga lembek tuh. Masih hidup. Masih dua yang hidup. Ya ampun. Kayaknya udah pada tewas. Lama banget mati ya dah. Ah. Dani, thank you udah like. Dah buka. Nah, ntar des. Mau ke toilet. Ntar ya. Find your thread and you will be able to control the mirrors of defense, the source of their power, and use them as a gateway to return to the time when Zeus betrayed him. Lanjutin apa lagi kalau udah tamat RM4 lagi. Soalnya gini nih, gue nih lagi nyari ini cuy, jangkauan. Soalnya kalau gue ke game lain ya, gue sebenarnya kalau game lain itu ada beberapa game yang jangkauannya itu jelek, jadi gak ada viewnya, jadi males gue. Jadi kemungkinan ya ntar jadwal malam besok RM4 sorenya Village lagi DLC. Gue jujur aja sih, gak, Resident Evil tuh lebih gede dia ininya, view-nya. Itu karena yang gua bikin gue betah, karena gue juga suka RE kan. Kalau God of War tuh gak konsisten cuy, karena dia tuh kalau rame-rame banget, kalau kayak gini nih sepi-sepi banget ya. Eh, kok nggak mau sih? Kemungkinan ya besok malam gue pengen RE lagi, RE4 yang profesional tuh, yang new round ya, nggak dari awal sih. Jadi sisa inventory yang kemarin masih kebawa. Ah, ini kemana dulu sih? Gue lupa nih. Oh, sini dulu nih.
Tangannya bandel banget deh. Tangan jahil. Aduh, digebuk. Jadi nyangkut ya. Tangannya nggak bisa diem. Dah. Kratosnya nyangkut anjir. Terus. Aduh, dibilangin juga kagak doyan mod gua. Mendingan yang original lah. Ngapain aja yang mod? Karena yang original lebih bagus. Lagi seru soalnya. Aduh, panjangan banget cutscene-nya ya. Tinin dulu ya, dijepit. Diam, woi, tangannya iseng banget ya. Ada kotak, lupa gua. Oh, mod itu. Ya, dia naik tangannya tadi. Ditungguin kagak. Agak ngangkat-ngangkat tangannya. Elah. Si monster ini nih, boomer. Boomer level dead. Dah. Ini kita pindahin ya. Kok mau diangkat sih? Belum bisa diangkat. Kan harusnya bisa diangkat ini ya. Belum bisa didorong. Grafiknya lebih HD, itu mah yang itu ya. Project HD. Oh, ini dulu nih ah. Olehnya daripada yang HD, mendingan tunggu yang remake tuh. Keren tuh. Ya remake masih lama, bulan Maret dia. Ini masa nih gak mau dilepas sih, kocak. Tuh.
Kenapa dia gak mau dilepas? Eh, gak mau didorong. Oh, yang ini didorong nih, yang ini nih. Ah, lupa anjir, anjir. Mas Deddy Kuncoro, thank you udah like, udah share. RE4 yang ribet masih lama ya. Ya, kan tuker-tukeran sama RE2, RE3. Kan gue juga main yang kedua, 3, 7, 4 Village tuh yang baru. Iya, ganti-gantian. Kita main Tomb Raider. Oh, sempet gaji buat nerangin pikiran deh. Iya, bagus. Kok gue, nih gue bingung ya, gak mau ditarik ininya nih ya. Apa salah, apa kenapa ini? Kenapa ya gak mau ditarik ininya ya? Ah, dia juga gak jelas anjir. Ada yang salah nih kayaknya nih. Kenapa ya? Kok gak mau ditarik gitu loh? Halo Rafli. Nah, baru mau. Ya elah. Gamenya kacau, kacau. Dari tadi lo guys gak mau didorong itu. Bingung makanya gua. Iya, sabar. Begitulah. Itu yang request sudah ada tuh Mas Imam tuh, si Kurogane itu. Diem. Tangannya jahil banget deh. Dah. Terus kita sangkutin yang ini nih pisaunya nih. Diem, bisa diem gak? Eh, kok gak mau sih? Lah, kocak. Iya, game. Oh, dipukul doang. Aduh, lupa gua. Udah lama gak main deh gini lah. Pas request gua lambat, pas RE malah cepet. Berarti demennya game RE dia tuh. Udah tau demennya RE dipaksain nih, gua lagi anjir. Udah beres ya, udah tinggal ke atas itu ya. Tokit, welcome back Tokit. Sini dulu ya.
Terakhir main Go kelas 2 SMP. Saya terakhir main Go bulan Agustus. Pertama kali main God of War 2 tahun 2002. Tahun 2022. Baru tahun ini saya main God of War 2 pertama kalinya. Kalau nggak salah yang di sini deh. Kalau nggak salah. Diem dari tadi tangannya nggak bisa diem nih. Rio, saya dulu tuh main game PS2 tuh jarang. Nah betul guys, Marcelino Saputra, thank you udah like. Main di HP, main di emulator PS2 di HP. Diem anjir. Diem. Ribet amat ya tangan dari tadi. Nah, ini demiin dulu tangannya nih anjir. Woi, berhentiin waktunya cuy. Yah, ini ketutup kehalang ini kan lagi. Kehalang pisaunya. Dah. Mati lo. Abis ini lawan bos terakhir ya si Zeus. Umur 28 ya mas, umur 28 mas. Tahun 94 saya mas, kita sama ya angkatan 94. Kata Kratos diem baik, kenapa monster gak mau? The power of the fate resides within these great mirrors. Find your thread. Kita memutarbalikkan waktu nih ke kejadian saat Kratos dikhianati Zeus. Yang setelah lawan Kolosus. Iya sama kita. Emang saya belum pernah bilang ya. Wah, waktu itu main tebak-tebakan umur ya. Ada yang bilang umur saya 48. Kan orang gila itu. Orang gila. Tua banget anjir. Sama kita 28. Yang ini kalau nggak salah ya. Oh ya betul. Ya makanya 48 waktu itu. Suruh tebak umur saya berapa. Ada yang bilang bocah 48. Anjir 48.
Tapi di HP kok saya lahir 2003? Di HP? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu, Mas Imam? What? How can this be? The Sisters of Fate have aided you. Unexpected. The Sisters. Bulan 7. Mas, tanggal 23. Wah, beda sebulan. I underestimated you. A mistake I do not intend to repeat. Duluan Mas Imam berarti. Lu saya waktu SD itu ya, terakhir tuh main PS1. Ya namanya bocil ya, mainnya sesuai umur, main pesawatan tuh. Lagi pesawatan ya dari atas tuh. Arkade. Ya Agustus saya. Main PS2 dulu atau SMP. Main game cuma dikit. Main God of War kagak, main Need for Speed juga enggak. Saya jarang main game dulu. Pas sering main game kalau udah pas punya itu, punya PC. Nah, SMA mau kuliah tuh punya PC, saya sering main game barunya. Oh, tangannya bisa kita ituin ya. Ah. Ouch. Aduh. Ah, apa sih? Berisik, berisik banget. Yang ini berisik, yang tadi tangannya jahil. Ini mainnya cakar-cakaran mulu. Ah. Ah, Kratos. Oh, gue ini aja, gue listrikin deh. Kelamaan kalau pakai earthquake dia. Animasinya lama, banting-banting terus. Ah, tuh. Pakai listrik. Mortal Kombat, saya kalau main game fighting kayak berantem-beranteman gitu susah, Mas. Gak nguasain saya. Dah.
Alexander, thank you udah like. Anjir. Zeus. Petirnya sakit. Aduh, cetrum. Mas RA kabur. Kabur dia. Iya, gak ada dari tadi. Cuman Kurogane. Anjir, baru bangun disetrumin anjir. Sakit amat. Aduh, kenapa sih? Setangkis loh, seketangkis serangannya. Ratusnya kadang suka aneh. Setrum dia, setrum. Aduh, lupa dia ngebanting lagi ah. Ngalahin dia nih emang lama, guys. Awas, eh, ya ampun, kan mati goblok. Banyak tingkah banget Kratosnya anjir. Oh, ditangkis blon. Kan setrum mulu kan lo jadi. Baru ngeluarin jurus gitu deh. Tadi kagak ngeluarin lo. Wah, yang itu gak bisa ditangkis dah. Lu lagi fokus lawan dia nih ya. Lawan dia mesti fokus nih. Tadi ngeluarin petir mulu, sekarang nonjok-nonjok. Mana sih? Tuh. Nonjok mulu sekarang. Biarin gua ngeguling dia ngeluarin petir. Halo Rehan. Gua nengok komen dikit aja langsung dibantai sama dia. Ya. Ngelirik komennya ntar aja guys ya. Komennya pending ya nih, lawan dia kalau ngelirik dikit nih bahaya. Listriknya dia soalnya nih. Kok gak bisa ditangkis sih? Ih.
Eh, kemana itu nembaknya? Thank you, udah like tuh, siapa tuh? Aduh, ngelirik dikit langsung kesamber. Dah. Oke. Dia dua kali apa ya kalau gak salah deh. Terus. Tahap dibanin pakai ini. Ya, gue juga tamat berkali-kali ini, cuman karena udah lama nggak dimainin jadi agak lupa. Pengen banget main yang ketiga, cuman nggak punya PS. Teler lagi deh, teler deh, teler. Tiga puluh kali, gila, masih mem, gila. Tapi kalau sekarang tuh kalian bosan gak sih sama God of War 2? Udah tamat berpuluhan kali gitu. Bosan gak sih? Ah, harus selesai guys, tamat guys. Si Kratos pura-pura nyerang, detar dia nyerang si Zeus dari belakang guys. Bosen deh. Gue juga udah belasan kali juga sih, belasan kali kayaknya sih baru tamat. Gue main God of War 2 aja tuh baru tahun ini loh, 2022 loh. Karena gue kan baru jadi streamer ya. Gue nyoba-nyoba game. Dulu tuh gue jarang banget main game cuy, pas PS2, PS1 tuh. Dulu tuh main game tuh sering pas udah punya PC dulu waktu kuliah. Yah, lupa yang mencet gua jadinya. Lupa pencet, ya ampun. Kasihkan ngobrol ya. Saya mau beli God of War Ragnarok, iya. Saya mau beli God of War keempat itu, yang di Steam. Cuman karena kemarin tuh udah beli Resident Evil Village. Iya, pengen main Ragnarok. Dulu ya kita zaman PS2 tuh tinggal ke rental ya. Sekarang tuh dari PS4, PS5 itu susah guys. I will release you
mereka tuh sifatnya tuh ownership, kepemilikan. Jadi ya udah gue pencet itu anjir, ya ampun. Udah gue pencet tadi X loh. Kenapa sih Kratos gak mau? Oh, PS5 aja punya istrinya. Mas Imam nih, suami istri dia main game nih, gamer. Udah gue pencet tadi X, sumpah loh. Dah habis. Belum. Dah habis lah. Mainnya ketiga tuh. Ya masalahnya kagak ada PS gua. Emulator PS3 tuh berat. Outlast. Oh, telas ya. The fates have already deemed me victorious. No, Kratos, stop. Bro, kenapa lu? Santai aja, gak usah goblok-goblok lah. Kayak yang paling perfect kayak lu. Kalau gak suka, udah minggir aja. Tonton yang lain aja. Samet ya. I do not seek to destroy Olympus. Only Zeus. Zeus is otak paling pinter aja di dunia lo. Saya udah upload di YouTube, pas coba tonton. Saya main 6 jam nonstop, buset. Speedrun tuh, speedrun. Nama channelnya apaan Mas Imam? Lupa, saya lupa ngecek. Emang caper, bocah caper, ben-ben aja udah. Bocah rental sopro ya. Bocah rental gak pernah pulang rumah. Gitu dia. Nginep di tempat rental deh. No. I have no father. Sianis ya namanya, Sianis. Oke oke, tar. Ntar saya cek Mas, ntar saya cek. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. Apanya? Yang tadi orang, ada orang tadi tuh. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Ada di YouTube saya. Iya. Kenapa Mas Imam? Tadi ada biasa, ada bocil tadi. Bukan Mas Imam. Mas Imam deh, salah ngira dia. Orangnya tadi udah di ban, makanya nggak di nggak nongol deh. Kita save dulu. Orangnya tadi loh, udah ngilang deh, soalnya udah saya ban. Emang biasa begitu. Kalau kita lagi main-main game kayak God of War gitu-gitu, suka muncul yang caper-caper. Biasa. Yang so jadi pro-pro player, anjir. Paling masih 16 tahun kali mas umurnya mas. Baru kenal FB dia. Baru bikin FB mungkin dia. Bikin FB-nya pakai umur palsu. Umur sendiri dibohongin kan, parah ya.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Soalnya juga belum kebangetan sih, kecuali kalau udah kebangetan ya kita siapin moderator lah. Siapin moderator. Biasa kemarin juga yang RM4 tuh juga ada tuh begitu. Sampai saya omel-omelin kan. Dia diem aja kan, udah. Terlaluan cuman bocah gitu mesti dibentak, cuy. Kalau enggak dia enggak bakal kaget. Nah, ini udah habis dah. Selesai, guys. Ini tinggal cutscene sampai habis udah, sampai kredit. Ini si Kratos dia kembali ke masa lalu deh, perang ini Titan sama Dewa. Jadi dia minta minta bantuan para Titan buat ngalahin Dewa gitu. Sebenarnya di God of War 2 nih dia balikin-balikin waktu buat ngerubah nasibnya Kratos. Tadi kan kalau enggak kan Kratos mati tadi dihabisin sama si siapa, si Zeus yang pas lawan Colossus tuh, habis lawan Colossus. Makanya dia puter balik waktu buat ngalahin Zeus gitu. Sekarang dia manggil para Titan nih, guys. Karena Titan ini dia perang mulu sama Dewa. Nyata lanjutannya ke God of War 3 tuh, gue pengen main yang ketiga. Yang ketiga cuma gak punya konsol ya, gak punya PS. We will destroy the petty gods and we will see Olympus crumble before us. Outlast tuh ditagih Outlast. Ntar mas nih main Outlast butuh nyali dulu mas tuh. Outlast itu game horror ya. Saya sih kalau Resident Evil sih masih enak, soalnya bawa senjata. Kalau Outlast bawa kamera doang. God of War yang ketiga dia di PC nggak ada aslinya, di PS doang nih Rehan. Bisa pakai emulator, cuman emulator PS3 itu termasuk berat dia, berat di prosesor. Terus juga jalannya nggak mulus, nggak semulus emulator PS2. Nah, main-mainnya ke God of War yang keempat tuh yang di Steam. Main apa tuh? Stray. Oh, game kucing. Oh. Oh iya iya. Ntar ya. Saya masih ngejar ini dulu. Ini dulu mas, soalnya mas. Saya mau main RE4 lagi ya besok malam. Terus Resident Evil Village yang Shadows of Rose itu kita lanjutin besok sore. Nah, udah. Nanti kemungkinan malamnya itu kita jadwalin Resident Evil 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7 gitu. Soalnya itu apa ya, datanya tuh jangkauannya di Facebook tuh bagus Resident Evil. Saya lagi ngejar ini masalahnya nih, lagi ngejar jangkauan saya biar dapat view-nya bagus nanti buat ngejar target gitu loh. Jadi kalau saya mainin game yang lain tuh suka ini, suka susah view. Malam juga Fendi, selamat datang. Ini yang mode profesional lagi tar RE4. Kemarin kan kita tamat sekali ya. Terus ada new round. Kita lanjutin new round. Kita mainnya di profesional tapi new round ya. Kelar. Udah kelar lah.
1 jam 48 menit ya. Ya ntar coba mas diatur dulu ya. Saya atur lagi nanti. Saya juga sebenarnya mau Plant versus Zombies tuh game. Itu saya disuruh sama atasan saya main gituan, katanya lagi bagus. Cuma saya belum jadi-jadi, lagi nyari waktu yang tepat nih. Itu Plant versus Zombies itu juga lagi laku itu. Saya lagi usahain ntar cari waktu. Maaf telat, gak apa-apa, Fendi, santai aja. Sinyal meresahkan, ya emang sinyal begitu. Apalagi ini lagi musim hujan ya. Sinyal gak karuan, guys. Oh, udah tamat lah, berarti kita sampai situ dulu, guys. Oke, jangan lupa follow, guys, kalau mau nonton live stream gua di besok-besok. Besok sore Resident Evil Village kita. Kita mainin DLC-nya si Rose, anaknya Ethan. Terus malamnya kita main Resident Evil 4 profesional ya. Bisa gua live tuh sore sama malam. Yang di ruang ada Lester itu di mode mana ya di RE4? Lester? Lester apaan tuh mas? Yang mana tuh mas Lester mas? Lester tuh yang mana mas? Lester di mode mana ya? Bentar, yang ruang ada Lester itu di mode kayaknya Lester itu ini deh, semua mode kecuali ya ada mode isi juga ada sih. Saya yang pernah sih isi tuh normal ya, normal profesional. Ya yeah, Lester. Lester itu mah ada itu di story, di isi normal profesional ada semua mas itu mas. Jadi nggak ngaruh ke difficulty dia. Iya, nggak ngaruh ke difficulty. Iya, nggak ngaruh difficulty dia. Di mode profesional ada, normal ada, isi ada. Isi tuh yang nggak ada tuh ya cuman di kebon sama di mana namanya? Kebon sama yang ngambil kunci ke kastil itu. Situ doang sih yang nggak ada tuh. Seingat saya sih ya. Rehan, thank you udah like. Eh udah follow, udah like, sorry salah baca. Oke lah kalau gitu gue udahan dulu ya. Kita jumpa lagi besok guys. Sore kita main RE Village, malamnya kita RE4 lagi ya. Gitu ya. God of War gue udah gak nge-live-in lagi ya. Ya Mas Deddy Kuncoro ya, live lagi oke. Kita pindah aja ke situ ya, pindah ya. Ya masih ada waktu. Pindah ke live-nya Mas Deddy aja. Di sini gak bisa lempar viewer sih ya. Coba. Bisa lempar viewer gak ya? Waduh, gak ngerti dah saya. Preferred streamers, streamers you add here will be shown a suggestion when you start a raid. Tahu deh, gimana lempar viewer gak ngerti saya. Oke, okay. Selamat malam guys, sampai jumpa lagi besok. Terima kasih.